Perkampungan Sunnah Siri keempat 2017 ini dengan bertemakan kegemilangan para imam mujtahid yang kita buat pada tahun ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, yang mana kita ada 23 slot dan 19 penceramah. Dan program ini adanya, apa yang berbeza dengan sebelum-sebelum ini adalah kerana kita ada program yang seperti peraduan mewarna, kayuhan Maiz Peduli dan juga pentas da'i muda. Sosial, masalah ummah, dunia dilanda bencana, sudah tiba masanya kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, memang sangat menariklah. Siapa yang tak datang tu rugilah. Hari ini kita akan adakan pasal percuma siri keempat, sebenar perkampungan sunnah siri keempat. Alhamdulillah kita kumpulkan hampir 100 orang asnah. Jadi sekitar negeri sendiri. Saksikan siaran-siaran secara langsung daripada channel Pro Media Tajdid yang menyajikan kuliah-kuliah yang menarik dan berlandaskan kepada manhaj Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya amat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas kejayaan perkampungan sunnah siri yang keempat ini. Alhamdulillah, dengan setiap kali sambutan dan setiap kali siri baru bertambah bagi perkampungan sunnah, kelihatan sambutannya alhamdulillah bertambah baik dan kehadirannya cukup memberangsangkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perjalanan anda datang pada hari yang pertama lagi sebagai satu perjalanan ibadah mencari ilmu dan pulang semula ke tempat masing-masing dalam keadaan selamat dan afiat, pulang dengan membawa ilmu pengetahuan, pulang daripada jihad, medan jihad ilmu, yang mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang banyak dan memberkati segala amalan dan segala usaha baik yang telah anda lakukan. Kami mewakili semua perkampungan sunnah yang ada di sini mengharapkan insya Allah pada tahun yang akan datang anda akan kembali lagi ke sini, ke Kangar Perlis, untuk sama-sama kita menjalankan lagi aktiviti pada siri perkampungan sunnah siri yang kelima yang akan dianjurkan insya Allah dengan izin Allah pada tahun hadapan. Alhamdulillah, kita telah selesai program yang dianjurkan oleh Pejabat Mufti Perlis, Perkampungan Sunnah Siri yang keempat. Apa yang boleh saya katakan ialah ia satu program yang sangat baik kerana bukan hanya memperkenalkan imam mazhab yang empat yang selalu bertandang ke telinga kita, bahkan perbincangan itu diluaskan sehinggakan kita berbincang tentang Ibn Jarir Al-Tabari, kita bincangkan tentang Ibn Taymiyah, kita bincangkan tentang Ibn Qayyim, kita bincangkan tentang Ibn Hazm. Jadi semua ini akan memperkenalkan imam-imam kepada masyarakat, imam-imam kita kepada masyarakat dan sumbangan-sumbangan mereka kepada Islam. Saya datang, kami orang datang dari Sarawak. Sawatika, kau macam Thailand. Mai lagi tahun depan, no? Mai lagi tahun depan.